Selamat datang di channel A3A Report. Sebelum Anda menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan informasi mengenai produk-produk kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman dengan saya ya di dari channel A3A Report. Sudah lama kita bersulang, dia bertemu ya teman-teman. Dikarenakan saya lagi sibuk kali ini teman-teman, pada tanggal 30 Desember 2019 saya akan mengirimkan satu unit paket senapan angin ya, yang dipesan oleh Bapak Abdurrahman Sidik. Di mana Bapak Abdurrahman Sidik ini termasuk kloter yang kemarin, yaitu kloter kelima, tetapi ada delay dikarenakan beliau ingin mengganti yang lain seperti kayak per, dan memesan pada saya mimis. Di mana Bapak Abdurrahman Sirik ini tinggal di beralamat tinggal di Jalan Jambi RT 37, Kelurahan Simpang 3, Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, kode pos 36126. Ini alamat kirimnya ke situ ya Pak ya, ke Pak Iskos Mebel. Makasih banget kepada Bapak Abdurrahman Sirik, beliau kerja di Polda Jambi. Terus memesan pada saya yaitu satu unit senapan angin PCP Prima Pera ya teman-teman. Nah ini penampakannya ya teman-teman, satu unit senapan angin PCP Bocap Predator Prima Pera yang dipesan oleh Bapak Abdurrahman Sidi. Di sini sudah dilengkapi dengan rail, terus ini sudah diganti pernya ya Andra ya, kemarin sudah diganti nggak pernya? Sudah diganti Pak ya, pernya tetap bisa dibongkar sendiri. Beliau juga memesan pada saya logo Timbata, yaitu logo Timbata Polri ya teman-teman. Dan ini penampakannya ya teman-teman. Untuk senapan angin PCP Bocap Predator ini sangat bagus sekali, kita sudah pakai tusukan stainless, dan ini menggunakan bahan dural pilihan, yaitu bahan dural T7 ya teman-teman, menggunakan spek laras impor seperti kayak gini. Dan ini menggunakan botol Venom ya Mbak ya. Iya. Botol Venom 500cc, di mana ini bisa dilipat ya teman-teman seperti kayak gini. Nah, ini bisa dilipat si popornya itu. Dan beliau juga memesan kepada saya kelengkapan yang lain, bisa dilihatin enggak coba sama kamu. Nah, ini seperti kayak tali sandang, magazin 2, terus ini ada peredam ya, serta mimis 2 biji atau 2 kaleng, yaitu Ripple Thunder. Kaliber semuanya di kita tentunya 4,5 ya teman-teman. Dan ini spare partnya ya Pak ya. Oke, kayak gitu. Dan Bapak juga berhak mendapatkan STKS, di mana ini STKS-nya resmi ditandatangani oleh koperasi ya teman-teman. Nah, seperti kayak gini. Ini kita tergabung di Koperasi Pengrajin Senapan Angin Bina Karya atau PSA yang ada di Bandung. Nah, ini semua keterangannya ya teman-teman, Predator Prima Pera seperti kayak gitu. Dan ini teman-teman sangat bagus sekali. Jadi terus terang aja ya teman-teman, kita menjual itu berdasarkan kualitas. Harga memang menjadi ukuran bagi teman-teman yang kenapa sih Om, kok harga di Om kok harganya segitu ya, karena terus terang aja material yang kita bikin juga tidak asal ya teman-teman. Jadi tentunya ada harga, ada kualitas gitu ya. Mungkin teman-teman pernah melihat flashback ke belakang, testimoni-testimoni yang telah dikirimkan oleh teman-teman kita dealer yang ada di Nusantara, seperti kayak ini dari Mas Hadiansah. Itu bisa dilihat dari teman-teman betapa bagusnya akurasi senapan angin kita, dan ekspektasi dari masyarakat sangat alhamdulillah ya teman-teman. Apa tuh, saya kagum sama teman-teman yang lain yang memesan pada saya. Semoga unit senapan anginnya bisa barokah, bermanfaat, dipakainya enak ya Pak ya. Dan saya juga mengharapkan kepada teman-teman semua agar selalu menjaga lingkungan, mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku ya teman-teman. Karena senapan angin itu khusus untuk dilakukan hanya untuk kegiatan berburu dan kegiatan olahraga menembak saja ya, enggak ya? Betul ya? Betul. Seperti kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan disalahgunakan, kami nggak bertanggung jawab ya teman-teman untuk penyalahgunaan senapan angin ini. Dan hanya diperbolehkan di kita itu senapan, ingat ya, di garis bawah ya teman-teman, senapan angin
yang diperbolehkan di negara kita itu hanya kaliber 4,5 saja yang diperjualbelikan itu, selain itu tidak bisa ya teman-teman. Dan tips dari saya teman-teman, untuk teman-teman sahabat bediler seluruh Nusantara, jika kalian ingin membeli senapan angin, pertama yang harus kalian perhatikan itu kesatu aspek legalitasnya ya teman-teman, yang kedua kualitas produk produksinya tentunya, dan yang ketiga testimoni lapak itu sendiri. Misalkan kalau testimoninya bagus, feedback positif dari calon pembelinya ada, di situ berarti udah jelas itu lapak terpercaya ya teman-teman. Insya Allah kami lapak amanah. Jadi bagi teman-teman yang lain yang ingin mengindahkan senapan angin PCP Tocha Predator, kalian bisa menghubungi nomor kontak saya di nomor 081-2143-9298 ya teman-teman, atau langsung bisa apa tercara mengenai pesanan senapan angin tersebut. Oke teman-teman, karena ini sudah siang, ini mau menunjukkan jam ini pada jam 11:04, ini pada tanggal 30 Desember 2019, saya akan mengirimkan sama Inda, sama lu ya Inda ya. Oke, ya. Gimana Inda? Kantor pos ya, Inda ya. Ya. Dan ini udah uji tes ya Inda ya. Udah. Kemarin maaf aja teman-teman, saya nggak ngeliput belum saya sempat upload mengenai uji tes akurasi untuk kloter ke-5, disebabkan karena saya kesatu ada saudara yang nikah. Dan yang keduanya itu saya lebih enak kalau misalkan testimoni itu berikan langsung oleh klien kita sebelumnya. Seperti kayak kemarin saya mengupload testimoni dari Mas Hadiansa itu sebenarnya sudah cukup mewakili ya teman-teman bagaimana akurasi senapan angin di kita. Oke teman-teman, tanpa perpanjang lebar kita akan mengepak senapan angin ini dan saya akan ke kantor pos ya teman-teman. Oke, saksikan terus video dari saya. Sudah di bubble wrap ya, enggak bisa dilihatin enggak di sini. Ini mau saya packing dulu ya teman-teman. Ini Pak ya, semuanya sudah dikasihkan ke Bapak. Ini stek AS-nya dan ini invoice-nya sudah lunas. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman Sidik yang ada di Jambi ya. Terima kasih Komandan yang sudah memesan kepada saya satu unit senapan anginnya. Semoga berkah ya Komandan. Terus pernya ada enggak, mana tadi? Ada di sini. Per cadangan ini ya, Pak ya. Per cadangan yang aslinya ini apa tuh sudah saya kasihkan di sini, dan saya langsung sekarang mau mengepak unitnya ke kantor pos ya Pak ya. Oke, kita saksikan seruan saya ketika saya mengirimkan unitnya ke kantor pos. Oke, kita packing ya Pak ya. Kemudian saya akan mengirimkan satu unit paket senapan angin ini, nama penerima Bapak Abdurrahman Sidik JAS. Beliau kerja di Polda Jambi ya teman-teman. Terima kasih ya Komandan yang sudah memesan senapan anginnya kepada saya, dan ini segera saya akan kirimkan hari ini. Itu Jalan Jambi RT 37 Kelurahan Simpang 3 Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan kode pos 361 26 361 26. Tujuannya yaitu Pais Pos. Oke, gimana keseruannya saya teman-teman mengirimkan unit senapan angin ini? Kita saksikan ya teman-teman ke kantor pos ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan berangkat ke kantor pos ya teman-teman. Doain aja saya semoga selamat di tujuannya. Ini kita lihat akan mengirimkan unit paket senapan angin. Dan teman-teman terus terang aja ke kantor pos itu di kita itu jarak waktunya sedikit, cuma sebentar ya teman-teman, hanya 5 menit. Hanya 15 menit, ini jalannya bagus, kita nggak macet ya teman-teman. Kita saksikan keseruan saya ketika saya mengirimkan unit ini ke kantor pos. Dan bagi teman-teman yang apa tuh belum tahu mengenai apa tuh untuk kloter ke-6, di kita sudah ada berapa unit nggak untuk kloter ke-6? Kloter ke-6 ada 21 unit. Nah kalau nggak percaya coba nggak bongkar ini nggak tulisan di sini nggak ada di pembukuan. Oh nah, di sini ya, ini ya berkas-berkasnya kamu ingin liatin aja nggak. Nah ini ya teman-teman, di sini ada semuanya ya, ini ya teman-teman. Nah coba sebut-sebutin aja nggak nama-namanya, urut sama nomor urutnya nggak. Nah siapa itu aja nggak. Pak Asrianto nomor? Pak Asrianto yang keras?
nomor urut 154. Terus? Yang kedua Pak Sugiono 155. Terus? Terus nomor 156 Moko Purwono. Terus? Nomor 157 Deni Kuswara. Terus? Nomor 158 Muridus Srijo. Terus? Nomor 159 Eko Aprianto. Terus? Nomor 160 Irma. Nomor 161 Nyoman Suata. Terus? Nomor 162 Alvan Perdana. Alvan Perdana, terus? 163 Saryono. Terus? Nomor 164 Wawan Waskian. Waskina. Wawan Waskina atau Jenal Abidin itu sama ya, Anda ya. Terus? 165 Septu Aprilintam Tumongka. Nah, itu iya. 166 Taufik Hidayat. Bapak Taufik Hidayat, terus? Ya. 167 Pasani. Iya, terus? 168 Basin. Iya. 169 Baika. Baika Mustika. Iya. Terus? 170 Tri Agus Setiawan. Terus? 171 Yordi Yansah Nur. Yordi Yansah. Siapa? Yordi Yansah Nur. 100 berapa? 171. Iya, terus? 172 Pak Ahmad. Pak Ahmad, ya. 173 terakhir Pak Edi Gunawan. Nah, Edi Gunawan. Nah, itu ya teman-teman yang sudah diumumkan oleh Indra ini bentuk sampelnya seperti kayak gini. Jadi jangan nggak usah khawatir bagi teman-teman yang apa tuh yang ingin ke kita, ini semuanya berkasnya ada ya, udah nggak gitu aja ya. Oke teman-teman, saya akan fokus kantor pos dan saya akan mengirimkan satu unit senapan angin ini untuk Bapak Abdurrahman Sidik ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman. Bagi teman-teman untuk kloter keenam, nggak usah khawatir, lagi dikerjakan ya Andra ya. Ya, lagi diproses. Lagi diproses, jadi lagi dibikin. Ini juga salah satu apa tuh mekanik digital yang membuat proses. Sekarang unit chambernya udah ada berapa ini? Kalau chamber udah ada 21. Pas. yang udah jadi ya udah jadi sedikit lagi stok ya. Gitu aja ya teman-teman, saya akan kantor pos langsung ya teman-teman. Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, kode pos sekian ya. Nah ini Pak ya, ini timbangannya. Oke. Iya, 74. Ya, teman-teman. Oke, untuk Jambi kira-kira berapa lama? Sama sih, cuma semua 2-14 hari. 2-14 hari ya? Oh iya. Kemarin memang ada berapa timbangan? Hehehe. Nyampe 1 bulan ya?
pasir kedinginan saya tadi buat bikin pasir terus terang aja bagi teman-teman yang belum mengerti pengiriman senap panah ini, kalian bisa mengecek di situs afiliasi kantor pos, karena kantor pos itu bagus sekali ya teman-teman. Bisa kalian cek posisinya apa tuh langsung di situs seperti kayak apa situ checklist.com. Di situ kalian tinggal input nomor sinya, terus di situ ada keterangannya ya. Dan kalau misalkan masih bingung mengenai diri-diri senapan angin ini, kalian bisa proaktif langsung datang ke kantor pos setempat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu status sampai sejauh mana sih pengiriman senapan angin ini, bisa langsung kalian cek di kantor pos setempat ya. Oke, saya akan membayar dulu pos senapan angin ini, tunggu aja ya teman-teman, antri di sini. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Memberikan satu unit senapan nangin Bisbee Bocah Predator untuk Bapak Abdullah Masih JHS yang berkembangkan RI yang halaman kirimnya yaitu Jalan Jami 1.22 dan simpan 3 simpan di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan kode pos 36126. Nah ini nomor mesinnya ya Pak ya, nomor barcode-nya 17388985318. Ada keterangan di kolom deskripsi video saya di bawah ini ya. Terima kasih untuk Bapak Abdullah Masih yang telah memesan senapan angin habis itu Bocah Predator film acaranya ya Pak ya. Semoga berkah senapan anginnya dan semoga senapan anginnya bisa sampai ke tujuan. Oke, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin senapan angin habis itu Bocah Predator, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp saya 081-21-43-9219 atau kalian bisa menghubungi langsung bisa untuk subscribe channel YouTube saya di Kepri-Kepri-Kepri. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan video-video kami selanjutnya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.